Bikin moto sepeda ini ya. Dan ya, nyari tambal ban Bapak, enggak buka-buka. Ini udah bocor coba, ini aneh. Saya tahu, tahu. Adikmu di mana? Ayo, punya adikmu. Di mana? Di Musi, Pak. Di Musi. Dan cek adikmu. Ya udah, ya. Berani? Kamu tadi udah bohong ngobongi dia ya, untuk jemput, bohong kan? Oke. Kamu bekerja di mana? Saya enggak bekerja. Ya bekerja, oke. Okay. Ya kan? Sekarang jujur, sebelum saya cross-check ke sana, sepeda dari mana? Malam ini kami tetap melaksanakan tugas-tugas kepolisian, yaitu melaksanakan patroli. Sesampai di Jalan Juanda, ada sebuah pemandangan yang aneh menurut saya. Ya, Pak. Dari mana? Hah? Dari kita, Pak. Iya. Ani, Pak. Musi. Dari Musi. Musi mana? Oh, Musi. Rumah. Iya, Pak. Bocor. Iya, Pak. Bocor, Pak. Bocor. Itu bocor semuanya. Bocor, Pak, ya, tuh. Kok bisa? Tuh. Sampai dapat dari mana? Tangan kita di sepeda, Pak. Terus? Nah, terus kok bisa copot dua-duanya? Kita diangkain, nggak tahu, udah. Bocor, Pak. Tapi sampai naikin tadinya? Iya, sih, naikin. Nggak masuk apa, naikin. Naikin, Pak. Nggak, kita mau rebaran, Pak. Coba, ini mau rebaran, Pak. Sekarang kamu naikin kan nggak masuk akal, ini udah karatan nggak begini. Ini dinaikin aja nggak pernah nih, lihat tuh. Coba. Enggak, bannya pecah, Pak. Rantainya aja, rantai berkas lama nggak dinaikin. Coba, terus sampai bawa-bawa begini, sancur aja sampai itu gotong dari rumah orang, jangan-jangan. Ya Allah, Pak. Jangan kau, ya, logika aja kalau kamu naikin motor sepeda ini, ya. Jangan ya, nyari tambal ban, Bapak, nggak buka-buka. Ini udah bocor, coba, ini aneh. Saya tahu, tahu. Adikmu di mana? Ayo, punya adikmu. Di mana? Di Musi, Pak. Di Musi, dan cek adikmu. Ya udah, ya udah. Berani? Berani. Berani ke adikmu? Iya, ayo. Kalau nggak, kalian kamu saya tahu, ya. Iya, Pak, iya, Pak. Ayo, kita cek rumahnya. Ayo, duduknya jangan di... Anu, dilepasin, diawasin. Siap, ya. Benar, Pak. Ya, siap, ya. Adikmu di mana? Di Musi? Musi, Din. Ya. Saya, ya. Ayo, di sepeda itu. Iya. Kita tanyakan, kita tanyakan. Kita tanyakan. Nah, sekarang kalau kamu panggul-panggul. Iya, Pak. Nggak bisa panggul, Pak. Harus dibawa, Pak. Ya, kemangkat. Saya mau tanya, memastikan ini bukan... Ini bukan barang orang lain gitu loh, kalau saya pastikan. Iya, iya. Kalau barang orang lain, adikmu tidak mengakui. Sampai komplot tentang budaya. HP-nya mana sih? HP nggak ada yang megang HP, Bapak. Lu bisa jajan di sini, lu nggak cerita. Sampai ini katanya nelpon ke sampean. Iya. Nah, tadi lu HP dengan bawa. Ayo, nelponnya dari mana? Lima, Pak. Dari dia. Jangan, udah bohong. Bawa ke poros aja ini semua. Ya ampun, Pak. Jadi rumah aja, Pak, rumah. Sekarang saya tanya lagi, pisan ini, pisan satunya, Bu. Sini, pisan satu sini. Akhirnya kedua orang itu kami pisahkan untuk kami integrasi sejenak. Saya senang kalau kamu jujur. Sudah, saya pulang sekarang. Kamu tinggal di mana? Saya di Musi, Pak. Musi, Musi, depo 2? Iya. Pasar Musi, dekat? Iya, Pak. Ah, oke. Okay. Kamu tadi udah bohong ngobongi dia iya, untuk jemput, bohong kan? Oke. Okay. Kamu bekerja di mana? Saya nggak bekerja. Ya, bekerja, oke. Okay. Ya kan? Sekarang jujur, sebelum saya cross-check ke sana, sepeda dari mana? Saya di mana ngambilnya? Di sana tadi, Pak. Di mana? Di Jakarta, Pak. Di Jakarta? Iya. Kamu curi di sana? Oke. Kamu di mana? Kan nggak mungkin kamu. Kamu naikin apa? Kalau kamu... Dari kita ngangkat, Pak. Ngangkat dari Jakarta? Nyolong di rumah orang? Bukan, Pak. Dari mana? Pak. Udah ngomong, harusnya nyolong sekarang. Iya. Nah, iya. Tadi depan, motor temen kamu itu depan. Iya. Siapa itu? Bukan. Oh,
Kami fokus kepada anak yang memanggul sepeda tadi. Dia mengaku ngambil sepeda di sebuah rumah ibadah di Jakarta Selatan. Kamu pelontar pencuri sepeda. Pelontar pencuri sepeda. Kau ngomong. Sama saya. Itu sudah ngomong semua. Tapi dia ngomongnya katanya nyuri di Jakarta. Padahal nggak mungkin. Sepeda rusak kok dari Jakarta nggak mungkin. Ngambil serius ngomong. Oh, dia tuh ngomong. Iya, itu gimana? Oh, apa-apa. Enggak usah tanya-tanya. Boleh panggil dia enggak? Enggak usah. Ngomong. Gimana? Hei, ngomong. Bapak, gimana ngomong? Apa? Aku jujur nih, mau jujur nih. Aku jujur, aku ngeliat ngamen. Cuma kan enggak dapat ngamen. Ada sepeda di situ dan... Gimana? 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 Ini ada apa? Seminggu dan... Gimana? Gimana? Berarti kamu tadi berdua sama mas itu dari sana kan enggak kan kamu kan tungguin di sini kan tunggu beratnya dari mana kan dari mana dari mana pasar minggu nggak mungkin dong udah kadang bocor ke selatan. Namun kami tidak percaya karena melihat sepedanya itu seperti jarang dipakai. Sehingga apabila dipakai jarak jauh, tentunya tidak kuat sepeda tersebut. Iya, dan saya jujur. Itu tadi ngambil. Di mana? Nyurinya di mana? Di mana daerah mana jangan sebutin. Pasar Minggu. Pasar Minggu sebelah mana? Pasar Minggu. Yang pasar tersini, situ. Sekarang yang saat yang ngambil itu berdua sama kamu? Berdua sama kamu? Berdua dan. Nah, terus di, tadi di sini kok diangkatin kenapa? Ya banyak bocor dan ya udah mau jatuh saya, mau cek. Gantian dong bawa gitu. Nanti tak cross check di pasar Minggu ya. Rumahnya tahu rumahnya tadi. Tahu. Oke. Okay. Kamu tadi minum apa tadi? Hah? Tadi minum apa tadi? Kamu jawabnya kayaknya linglung banget. Minum apa tadi? Kagak mau jawab. Hah? Ya karena kamu tadi minum. Kamu begini kondisinya. Bingung. Oke, kamu ngobat ya? Ngobat. Mas, motornya dibawa semua. Kamu masuk. Ya, ikutlah kamu bareng dia. Bareng bawa sepedanya. Bawa sepeda bareng. Kamu tadi ngomong gak kerja. Curigaan tim Jaguar kepada dua orang. Jam berapa nih? Jam 2:30. Gotong-gotong sepeda ini. Begitu diinterogasi ternyata dia habis maling sepeda. Ngakunya di pasar Minggu. Makanya kita cross-check lagi, kita periksa lagi, dibawa ke Polres Depok. Kedua orang ini akhirnya kami bawa ke Polres Metro Depok. Nanti saya periksa tersendiri. Duit dari mana? Di amplop itu jujur nggak jujur mendem jujur ya. Apa jujurnya apa ini uang gajian hari ini jujur dan dari tanggal 31 saya udah menanyakan gaji terus tanggal 1 tadi saya baru ngambil 3.500.000 saya beli handphone terus beli martabak apa segala macam ini sisanya dan. Sudah sekarang saya tanya saya minta nomor HP-nya tempatmu bekerja udah mau keluarkan nomor teleponnya berapa? Udah, saya minta nomor HP-nya. Kamu udah beli handphone apa? Nggak mungkin. Saya masih curiga. Bro, bawa bro. Bawa sekarang. Gini dong. Enak dong. Betul. Tandarin, jangan diberitakin. Lagi belajar. Belajar apa? Belajar minum. Kamu yang buat benar kamu kubur-kubur kamu. Belajar. Nah, kamu. Kamu juga. Jujur kamu juga.
apa, Nob?